minggu yang kedua, satu kata untuk pecah telur ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya. Ini menarik ya, Aura akhirnya ini menjadi api yang sangat membara. Tapi Aran, apa yang udah kalian lakukan sampai akhirnya bisa mengeluarkan aura yang sebenarnya mungkin nih di minggu ini? Apa yang udah kalian temuin mungkin di minggu pertama? Kita belajar dari kesalahan week kemarin sih. Kesalahan dari week kemarin? Iya. Yeah. Boleh kasih tahu atau? Rahasia. Rahasia. Gak boleh. Gak boleh. Udah kalian fix tapi sekarang? Masih proses tapi udah mulai better. Oke, masih proses ya. Jadi ini masih proses teman-teman, tapi mereka udah wow, mengganas banget. Tapi menarik, di mana akhirnya kita bisa melihat Yawi in Indonesia and you won. Congratulations Yawi for the first win in Indonesia. Yawi, I'm gonna ask what you... Kamu bisa bahasa Indonesia bisa, sekarang? Bahasa Indonesia. Deh. Jadi mau bahasa Indonesia apa Inggris nih? Indonesia aja, jago Indonesia deh. Ya? Di mana main di Indonesia? Bagus banget karena banyak orang di nonton. Bisa beneran guys, bisa beneran. Bagus katanya ramai di sini, the crowd, you love the crowd. But how about the team? Gimana dengan timnya? Is this beyond your expectation or what? Because on the first week, you guys couldn't get any win. Kalian gak bisa menang tuh di game, di match pertama dan kedua. What happened? Apa yang terjadi? Menurut gue week pertama kita masih adjusting, masih pressure, tapi hari minggu ini kita improving. Oh, bahasa Indonesia bagus banget ya. Yeah. And he say that he's improving now with the team, it's just adjusting, masih proses. Dan in your opinion, how many percentage? Ini udah berapa persennya Aura sih that you want? Aura to be on 100%, but right now, how many percent? Berapa persen nih sekarang proses dari tim Aura? 70%. 70%, masih banyak ruang yang berkembang, but you face 3 teams right now. Udah ketemu 3 teams nih. Is there any difference between Indonesian team and Filipino team that you can mention here? Ada gak sih bedanya ini mungkin dari permainannya atau apanya? Menurut gue hampir sama karena semua tim getting stronger season ini. Getting stronger, and you guys did it as well. Semuanya makin kuat, but ada gak sih tim yang pengen banget, mungkin Yawi penasaran dari season-season lalu dan di season ini ingin Yawi hadapi? You want to face? Tim Onyx. Onyx, satu nama ya. Why? Nah, karena mereka defending champion, terus tank mereka Kiboy jago banget. Kiboy ya jago banget, dan juga ini adalah tim yang selalu menang, defending champion of Onyx. Dan Yawi tertantang untuk melihat bagaimana nanti untuk pertemuannya. But Yawi, you play Cho in this match. How do you feel you can play your Cho on the first game? Gimana rasanya tuh bisa main dengan Cho? Feel so great karena gua kangen main Cho. Kangen main Cho ya, dan dilepas. Dan dilepas. Ini menarik banget, dimana ada juga selain ada Yawi di sini, ada satu nama yang menjadi sorotan bagi masyarakat semua. Weh, udah pada teriak, siapa? King Gugun. King Gugun. Gugun! Rookie of the week kita. King Gugun, namamu tersorot dari juara MDL. Terus sekarang kamu di minggu yang pertama, mungkin lumayan berat ya buat King Gugun untuk tim juga. Namun kamu mendapatkan Rookie of the Week, satu title yang... Bagaimana kamu ngedapetin title itu? Hoki aja. Hoki aja. Tapi banyak banget yang bilang ini King Gugun gak main-main. Retrinya bisa dibilang bersaing dengan jungler-jungler MPL Indonesia. Banyak yang bilang kayak gitu loh King Gugun. Hoki aja. Mereka juga jago bisa nahan retri musuh. Bisa jungle, apa? Nahan jungle musuh. Oh, jadi ini bisa dibilang kerja sama tim ya. Untuk King Gugun sendiri? Ya. Gugun, kamu tuh berarti top 3, kamu di nomor 3 setelah Kairi dan juga Tas untuk retribution battle untuk hal itu. Tapi bisa gak sih, mungkin kamu kasih tahu semuanya gimana sih kerja keras sebagai jungle di MPL ini. Kamu baru masuk dan kamu harus bersaing dengan jungle-jungle ternama di Indonesia. Mungkin perbanyak latihan sih, mau di rank, di scrim, perbanyak latihan lah. Kamu ada
nervous gak sih masuk ke MPL dan bertemu dengan jungler-jungler lain dan tim-tim lain juga di sini? Dikit. Dikit. Gimana cara mengatasi yang sedikit itu? Ini dipercaya nama mereka. Dia semangatin sama mereka. Bisa, gimana semangatinnya? Gimana boy? Oh, semangat, semangat. Semangat. Jadi Aran ya? Jadi Aran yang semangat-semangatin terus. Tapi congratulations dan kita juga tahu sendiri bahwa kerja sama tim ada YHSKL. YHSKL yang namanya mungkin udah pas banget. Loh, kok YHSKL? Kenapa kamu ganti nama, Sin? Mau pakai nama asli aja, Bre. Pakai nama asli. Apakah ada masukan dari seseorang atau memang kemauanmu? Disuruh mama. Oh, disuruh mama ya. Oke, percaya. Ini emang harus nurut emak ya, nurut emak. Dan gimana kamu melihat performa dari tim Aura untuk minggu ini nih? Karena week 1 kita kalah terus, kita di week 2 gak ada pilihan lain selain menang. Gak ada pilihan lain, harus menang. Itu dari YHSKL. Tapi satu suara lagi yang mau kita dengar pastinya ada dari Kabuki. Kabuki suaranya masih pada teriak-teriak tuh langsung. Kabuki, banyak banget fans di sini, Aura fans yang sudah hadir. Penuh banget di sini. Dan next battle-nya juga tentunya akan menarik. Kabuki, ada yang mau kamu sampaikan gak sih untuk semua Aura fans yang ada di sini dan juga yang ada di seluruh dunia sekarang? Makasih yang udah dukung kita lah, itu aja. Itu aja? Ya itu aja. Emang ya, cool banget nih Kabuki. 5 player ini yang akan terus berjuang juga bersama dengan timnya. Tapi coba, kalian baru saja memecahkan telur ini. Next battle-nya Kabuki akan melawan tim yang baru pecah telur juga nih, yaitu Rebellion. Is there anything you want to say, Yawi, for Rebellion or Kabuki? Kabuki juga, dua-duanya yuk. Good luck, have fun. Simple ya, good luck, have fun. Aran, kalau Aran apa untuk next battle-nya nih? Kayak nasibnya bakal sama kayak tim biru yang sekarang sih. Nasibnya akan sama. Mereka baru kasih telur loh, kamu bisa kasih telur juga atau? Bisa, pasti bisa. Bisa, pasti bisa. Oh, ini menarik. Ada tips gak sih untuk pecah telur? Karena masih ada satu tim ya yang belum pecah telur. Ada tips kah yang mungkin bisa diberikan? Usaha aja sih. Usaha? Iya. Yeah. Oke, kata-kata penutupan dari Aran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.